Alhamdulillah dengan kerjaan yang seperti ini, memang saya rasakan yang saya nikmati juga seperti ini. Nah, tapi tukang seleb itu memang harus sabar, jadi orang itu harus sabar. Dapat rezeki besar, ya disyukuri. Rezeki kecil, ya disyukuri. Jadi orang itu. Makanya banner itu saya tulis Cak Rohim, dokter spesialis seleb, seleb betel, seleb jauh, seleb kelapa, seleb kopi, seleb bubuk kedele, seleb beras, seleb gula, seleb Cak Rohim ini cakep. Terima kasih ya, mudah-mudahan dapat diterima masyarakat. Terima kasih. Bapak Rohim, dokter spesialis seleb. Ternyata sedeng tuwe ngene jenggot dawa. Dadi wong dadi YouTuber. Ya tak paman iki. Biyen koyo dadi wong. Biyen dadi reok. Sedeng tuwe duwe anak telu. Ya dadi wong. Ya, terima kasih Cak Maman. Nggih, monggo dilanjut. Usah meletus-meletus nek niki. Hah, mboten usah meletus-meletus. Iki jaluk wong wedok nyelep iki ngaten iki. Halus, halus ya hasilnya lah niki ya. Nah, niki. Nah. Bumbu apa ini, Pak? Nah, apa? Bumbu apa ya? Nah, ini bumbu nasi goreng, Pak Maman ya. Oh, ya. Ini buat orang mau nikahan, hajatan. Layanan maksimal sampai selesai. Oke. Nah, niki nek nyelek Cak Roh teng Cak Rohim nggih, ngapunten nggih. Kresek-kresek nggih mboten tumbas. Lah niki bonus kendan. Kakang kan enten, monggo tuku sing anu saken sing nyelek. Nggih. Iki beto pas. Sekarang pindah ke seleb kelapa, masih tetap bersama Pak Rohim. Oke. Nah, cepatnya Pak. Nah, ngapunten ya, ini ngapunten yang kangkata seleb kelapa ini habis nyeleb, kalau bisa satu harus jaga kebersihan. Nanti satu gak menyelep, rondino telung dino buatan dirici ke buatan dijual sekali paket langsung dirici ke ya, kalau sabun.
di slabnya ada sendiri-sendiri Pak Rohim. Oh iya, sendiri-sendiri. Ngapunten engkang kadang nggih, ngapunten. Slab gula ada, slab jamu gula ada. Seandainya nanti slab gula itu dicampur dengan bumbu slab beras, nah jadinya nanti opo kempel. Berasnya legi. Nggih. Untuk yang kedua kali wong nyelep niku nggih saken ledeh, ngoten Pak Maman nggih. Ngapunten. Lah, kadosnya ten nggih. Mancun nyelep nggih. Nah, ini bersihkan. Harus nanti setelah diberi setelah dijupuki kabeh ngeten iki. Nah. Ngapunten nggih. Nah. Sip. Nah, ini mari ini tak siram. Oh nggih. Nah, harus ini steril ya, dibersih. Nah, ini, nah, ini selepannya Pak Rohim itu memang harus seperti sekali ini. Pakai langsung sekali pakai, disiram. Iya, yang dikhawatirkan itu dia oleh ono wong nyelep male lek mboten. Mboten. Misale kados rombino mboten nyelep. Terus mboten dirijiki. Terus hasilnya makin iku tiyang nyelep male niku kan tengi. Lah, wow. Ya jenengan ngrasakaken nek elek ambune tengi niku yo napa. Ya. Iki sebagian tiyang niku kadang nggih seneng kelek tengi enten yeah. Rambut kacah bintang ini gini gini ngoten iku tiang-tiang gini ngamuk ini tengkulo wajar lah jadi ini khusus slab kelapa yang ini slab beras yeah. Ini slab gula terus yang di sana tadi slab bumbu. Mantap pokoknya Bapak Rohim, dokter spesialis slab. Ya, sudah saya shoot pertama kali. Cukup sampai di sini teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.